adalah makananku sendiri ya guys, tapi aku ingin membagikan kepada teman-teman. Bila mau, ini hanya daun pepaya ya guys. Semua bisa potong-potong kan seperti biasa. Ini aku tumis pakai cabe yang tadi ya, saya sudah bikin videonya tersendiri. Sama saya taruh ikan asin, ikan garam ya, orang Melayu ikan garam. Jadi saya tumis ini daun pepaya sama bunga pepaya dengan ini ikan asinnya guys. Wow, keren. Tuh guys, aku cium baunya aja. Oh, sudah enak, sudah ngiler. Ini daun kemangi ya guys, kita taruh di atasnya ya. Dan tinggal taruh bumbu penyedap sama garam. Terserah guys mau pakai bumbu penyedap atau tidak, tapi saya tidak pakai karena saya alergi ya. Jadi saya makan pakai garam aja ya guys. Tadi juga kan sudah ada sambalnya. Dikasih garam juga bisa karena ini sudah ada ikan asin. Cuma memang saya pemakan garam ya guys, jadi saya pakai garam lagi. Padahal darah tinggi guys, makan ikan asin. Wah, enak sekali ini guys. Coba dibuat di rumah ya. Ini tumis seperti biasa aja, kita pakai yang cabe bakar tadi. Ya, oke guys, aku mau makan dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Halo guys, ini tampilan dari sayur tadi yang dimasak ya guys. Wow, ini ikan asin guys. Kalau makan ini guys, wah, lupa ada rasa. Lupa apa itu? Lupa apa itu? Bercanda ya guys. Oke.